Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak muda, salam bajang ngarit. Baiklah teman ngarit, jadi ini adalah video kedua di saat kami berkunjung di kandang kelompok Siap Maju ya, yang berada di pertengahan kota Mataram teman ngarit. Untuk wilayahnya ini masuk di wilayah Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah kandang kelompok yang dibentuk oleh masyarakat di sini sendiri dengan keadaan kandang yang bisa dibilang sangat memprihatinkan sekali teman ngarit. Untuk sapi-sapi di sini breeding ya. Ini sebagian besar di sini breeding. Jadi nanti kami akan berkeliling seperti apa sapi-sapi di kandang kelompok Siap Maju ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Bajang Ngarit. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan di setiap urusannya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, perkembangan terbaru dunia sapi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Seperti yang kita lihat teman ngarit, ini ada dua ekor sapi yang lumayan jumbo ini. Ini berjenis sapi lokal ya, ini jantan. Dan di sebelah selatan ini teman ngarit, ini sebagian besar di bagian selatan ini breeding. Kita lihat ini teman ngarit, ini untuk kandangnya ini yang berada di pertengahan kota Mataram teman ngarit. Namun sepertinya untuk kandang kelompok ini tidak begitu dilirik atau mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri. Bisa kita lihat ini sapinya hampir sampai lutut ini teman-teman ngarit. Kasihan sekali ya. Sepertinya pendetnya ini, indukannya ini sapi lokal ya. Saya tidak ada jalan keluar ini. Jadi untuk kandang di sini, kandang kelompok ini adalah berada di tengah-tengah kota Mataram ya. Ini untuk kandang ini berada di samping persawahan. Tadi menurut informasi dari pemilik kandang tadi yang saya wawancarai tadi, untuk dulunya sekitar beberapa bulan yang lalu di sini pernah banjir teman ngarit, sehingga di kandang ini masuk air hingga sampai setengah dari sapi ini tenggelam. Ini kita lihat ini lebih rendah daripada persawahan yang ada di sini ya.
saat ini Teman Ngarit. Ini untuk kandangnya ini yang berada di pertengahan Kota Mataram, Teman Ngarit. Namun sepertinya untuk kandang kelompok ini tidak begitu dilirik atau mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri. Bisa kita lihat ini sapinya hampir sampai lutut ini, Teman Ngarit. Kasihan sekali ya. Harap. Untuk di sebelah utara ini lebih banyak sapi lokal ya. Sapi lokal betina ini. Baiklah Teman Ngarit, terima kasih telah mengikuti video kami ya. Tetap update dan kepoin terus video kami untuk selanjutnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, perkembangan terbaru dunia sapi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Salam sukses, salam peternak muda, salam Bajang Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.